Kapan-kapan kita beli mobil kayak gini, guys? Tahu kapan dah? Buat mainan. Buat mainan. Ini kayak radiator ninja ya? Iya. Mana tuh bagus ya? Serem banget ya tadi. Wah, enak juga, guys. Ini mobilnya kecil. Tapi enak, asli enak. Asli tapi enak, guys. Wah, ini dia setirnya, setir Nardi nih. Nardi yang pelawak itu ya, Luk. Tuang batu. Buset dah. Nah. Ya elah. Klaksonnya sember. Gua baru gua mau ngagetin lu. Klaksonnya sember. Ya. Nah, mobil doang mahal, knalpot sember. Ya. Knalpotnya serak-serak becek. Kalau cewek mantep, guys. Serak-serak becek. Desahannya mantep. Oke, guys, kita lihat proses pembongkarannya. Mudah-mudahan hasilnya memuaskan buat konsumen. Ini konsumennya nggak langsung konsumen, guys. Jadi ini temen gua buka bengkel khusus Starlet, namanya Baba Udin. Lokasi bengkelnya dia bengkel rumahan khusus Starlet. Lokasi bengkelnya di Kampung Sawah, Depok. Jadi dia ada orderan. Ini nih bangunnya semuanya sama dia, interiornya, mesin, segala macem. Kemarin gua coba sih enak, tapi kurang nyaman karena terlalu ceper. Jadi kalau jalan nih, udah kayak naik helikopter. Bangunnya sama dia semua. Nah, ini tinggal PR-nya knalpot doang nih. Jadi ini knalpot ini pengen ganti header Monel 421 sama pipa full set. Belakangnya nggak tahu mau pakai apaan. Dia katanya sih rencana mau pakai bambu runcing biar inget masa-masa penjajahan. Jadi kalau kalian mau bangun Starlet, bisa hubungin gua, ntar gua hubungin langsung ke Bapak Udin. Starletnya keren, asli. Dia upgrade. Jadi ini mahal loh, guys. Ini kap mesinnya aja 4 juta setengah, guys. Coba. Padahal kalau kita lihat, guys, bahan Starlet itu cuman 35-an, 45, tapi kan bangunnya ini tuh habis banyak. Ini interiornya belum, setir belum terarah sih, bangunnya tuh terarah, nggak ngacak gitu, nggak norak jatuhnya. Terus dia grillnya satu baris itu 10 juta, guys. Grillnya 10 juta. Sayang banget. Kalau dihitung-hitung dapat Brio, guys. Brio tahun 2018 ini semuanya nih. Waduh, guys, mobilnya goyang-goyang, guys. Digoyangin mama Bang Buluk. Oke, jangan di-skip videonya, tonton terus keseruannya kita hari ini, orderan kita hari ini. Ini orderan lama sebenarnya, ini baru datang kemarin, pengennya buru-buru lagi. Jangan kemana-mana, tonton terus videonya, jangan di skip, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, ketemu lagi sama gua Niaga Pangestu dari NK Racing Knalpot, knalpot mobil 24 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, guys, subscribe. Oke, guys, sekarang kita masuk dalam proses pencopotan header Starlet kapsul 421. Jadi di sini yang gua ganti
header Monel 421 pipa galvanis dari depan ke belakang, belakangnya pakai bambu runcing. Jadi kalau buat lo yang pengen ganti starlet, ini adalah prosesnya. Kita lihat, ini adalah pipa standar dari starlet. Itu ada pipa fleksibel. Jadi kalau starlet itu harus pakai pipa fleksibel karena getarannya kenceng. Buat lo yang pengen ganti pipa fleksibel, ganti faucet, harus pakai pipa fleksibel supaya meredam getaran. Oke, ini adalah tahap pengerolan molding, pengerolan pipa supaya bagus, nggak sambung-sambung. Ini dia prosesnya guys, jadi nggak ada sambungan, bagus banget. Nah, ini adalah udah diterap, udah semuanya bagus, tinggal kita tes. Jangan lupa, jangan di skip, tonton terus. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.